Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya mau buat tutorial untuk teman-teman yang minta cara install gitar. Jadi mau melodika, mau main rhythm atau mau main lagu puji-pujian atau penyembuhan semua sama. Cuma dia punya intronya kalau ini kunci D. Jadi ini kunci D. Dari senar 4, jadi melodinya dari kunci B. B minor, dari kunci B minor D. Mau mulai melodi dari kunci D, berarti dari B minor. Tapi kasih ini dari senar 4 saja. Jadi itu untuk memulai kunci B. Kalau kunci A seperti ini. Jadi melodinya kunci A. Kalau kunci B itu yang jarang orang mau pakai kunci tujuan atau lagu apa saja, bukan dari semua kunci tujuan. Kalau biasanya itu kalau orang mau main kunci tujuan itu biasanya dari senara depan, senara enam dari set ketiga atau kolom ketiga, dari keempat di set kelima, dari situ dari minus di set ketiga ya. Kalau ini untuk ada penambahan, kalau ini untuk versi kegunungan dari mana dari tinggi, kalau ini berarti versi kegunungan. Kalau jenis seperti ini tarik senar 3 dengan senar 1. Seperti itu. Atau dari mana dari jepalang juga bisa. Ada lagi atau melodi naik ke bawah. Bisa juga seperti itu. Bisa juga.
Maksudnya seperti itu bisa juga mulai dari nol masuk. Kalau kunci E memang seperti ini. Kunci E seperti ini. Jadi kasih bingung dulu dari sini. Jadi guys, kalau mau mulai dia punya melodi itu sesuai dia punya dasarnya. Dasarnya E berarti melodinya juga dari kunci E. Kalau kunci C, kalau mau main di kunci C berarti dasar C berarti dia pancingnya kunci F. Kunci F. Banyak sih soalnya, tapi yang saya tahu kebanyakan orang itu saat ini mulai melodinya itu dari kunci B, itu yang banyak dari melodi kebunuhan, terus kunci mau bilang kunci A, tapi yang saya pernah lihat kunci A itu mereka main dari grup arab grup, kebanyakan dari melodi kebunuhan itu dari kunci G dengan B. Jadi saya kembali ke kunci A sekarang, teman-teman. Kunci A dasarnya seperti ini. Ada banyak orang talang. Talang dari kedua. Talang 4, 9, 4, 3, 2, 1 itu talang. Ada. Thank you.
Kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman bertanya atau mungkin ada yang ditambahkan atau mengurangi atau mungkin yang lain, teman-teman kalau teman-teman bisa komentar, saya akan video untuk teman-teman.